Saya pribadi tertarik alat musik koyang itu pas masuk jurusan karawitan di SMK 57. Pada saat itu guru saya bawa alat musik gesek ini nih. Alat musik gesek, saya nggak tahu itu namanya apa kan, dimainin di depan kelas gitu ceritanya. Dia main diri, main lagu kicir-kicir, kalau nggak salah itu. Itu mainnya enak banget, halus banget. Di situ saya mulai tertarik. Orang anggap alat musik tradisional itu ah apa sih alat musik tradisional kan gitu, kayaknya identik dengan kuno lah gitu ya, nggak bisa ngikutin perkembangan zaman. Saya pikir saya ingin menggunakan media sosial untuk memperkenalkan alat musik kongayan ini gitu. Kita pancing dulu nih, apa sih yang lagu-lagu yang lagi hits sekarang ini gitu. Kita pancing dulu lagu itu, ternyata kan orang juga melirik nih ntar nih. Oh ternyata alat musik kayak gini bisa mainin lagu ini ya. Oh ternyata alat musik ini bisa diginiin gitu. Awalnya sih saya melakukan kayak gitu, jadi biar orang-orang ngelirik dulu lah gitu. Jadi otomatis ntar kan ada rasa penasaran dan ingin tahu ini alat musik apa gitu ya kan, dari mana. Siapa tahu dia tertarik beli dan mencoba belajar, nah itu saya senang banget kalau kayak gitu. Harapan saya sih banyak mas. Yang pertama itu ingin budaya Betawi itu lebih dikenal luas oleh orang Indonesia, bahkan bisa mendunia. Sebenarnya kita mampu bersaing dengan orang-orang luar gitu. Dari kitanya dulu aja.